Untuk laporan langsung dari Sarawak, kita bersama dengan Siti Aida Ali. Silakan Siti Aida. Terima kasih Dilala di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak bakal melakar sejarah dalam pemberian allowance kepada rakyat dengan memperkenalkan allowance anak baru lahir. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, allowance terbabit akan melibatkan setiap kaum di negeri ini bermula umur sehari hingga 18 tahun. Allowance tersebut akan dilaksanakan tahun depan dan dibentangkan dalam pembentangan bajet negeri pada 5 November PAN. Kena detail nak saya dah. Tapi in prinsip Sarawak mestilah. Ditemui pemerintah selepas program Tanya Abang Joe dalam siri program Lan Brambeh di Kuala Lumpur, jelas beliau buat masa ini mekanismenya sedang dikaji. Untuk rekod, seramai 40,000 bayi baru lahir dicatatkan di seluruh negeri setiap tahun, sekaligus ia bagi memastikan tiada lagi anak Sarawak yang tercicir daripada pendidikan. Program yang dihadiri lebih 2,000 anak Sarawak yang menuntut di Semenanjung itu turut membuka ruang kepada mereka bagi mengutarakan pendapat dan persoalan kepada Ketua Menteri. Dalam pada itu, persidangan bajet Dewan Undangan Negeri pada bulan depan bakal menyaksikan bajet pecah rekod dengan pengumuman beberapa inisiatif baru. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, bajet itu akan meliputi projek-projek persekutuan yang dibatalkan sebelum ini dan akan ditanggung kerajaan negeri sepenuhnya. Malah, inisiatif Datuk Patinggi Johari itu terus disokong oleh pemimpin negeri. Kita akan lihat apakah yang dimaksudkan pecah rekod ini. Kerana ramai yang mencurigai kemampuan negeri dan kemampuan, terutama sekali kemampuan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri yang telah membuat berbagai pengumuman projek-projek yang berbilion-bilion, dah sudah tentu mereka akan bertanya dari manakah peruntukan ini akan datang. Ini jelasnya beliau tidak mahu rakyat di negeri ini gusar dengan pembatalan projek-projek kerajaan persekutuan kerana Sarawak mempunyai pendekatan dan dana tersendiri dalam mengurus tadbir rakyat Bumi Kenyalang. Sementara itu, lebih 2,000 anak Sarawak yang menuntut di Semenanjung semalam menghadiri Forum Perjanjian Malaysia MA63 bersebenar program Lan Brambeh Anak Sarawak 2018 di Pusat Dagangan dan Pameran Antarabangsa MITEC Kuala Lumpur. Selain anak pengasas penubuhan Malaysia Tan Sri Dato' Amar Leonard Linggi juga, ahli panel lain adalah Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali dan Abdullah Saido serta ahli Parlimen Batang Sadong Dato' Sri Nancy Shukri. Penuntut Sarawak yang ditemui menyifatkan perkara yang dikupas dalam forum tersebut berupaya memberikan gambaran jelas mengenai perkara yang terkandung di dalam MA63 dan arah tuju sebenar Sarawak sebelum penubuhan Malaysia. And it's a good thing yang diorang ingatkan balik, especially in Lan Brambeh, diorang ingatkan balik apa agreement yang kita ada dekat Sarawak. Saya harap yang Malaysia agreement ni dapat majukan Sarawak lagi lah untuk mencapai kegemilangan. Selain forum MA63, turut diadakan convention anak Sarawak. Ia dibahagikan kepada 4 sesi meliputi tajuk pelan transformasi Sarawak, masa depan Sarawak dalam Malaysia Baharu, kisah kejayaan Sarawak dan makna polisi. Convention tersebut dikendalikan oleh Adun Laya Gerard Rentap Jabu, ahli Parlimen Petrojaya Dato' Sri Fadila Yusof dan Ketua Pemuda Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Michael Tiang. Dimulakan pada 2003 dan sehingga kini, program bilateral patroli terkoordinasi PATKOR antara Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI Angkatan Darat telah dilaksanakan selama 15 tahun. Selama pelaksanaannya program rondaan perbatasan secara bersama ini telah banyak membantu membanteras kegiatan yang melanggar undang-undang di sekitar sempadan antarabangsa. Susulan kejayaan tersebut yang dilihat telah mencapai matlamatnya. Kekerapan program patroli secara bersama antara kedua-dua negara akan ditingkatkan dari 2 kali setahun kepada 4 kali setahun. Demikian menurut Panglima 1 Division, Major General Datuk Toh Chun Siang ketika ditemui pada penutupan PATKOR Siri 2 2018, rondaan bersama TDM dan TNI Angkatan Darat yang berlangsung di pos lintas batas negara di Nanga Badau, Indonesia.
dan pada mesyuarat tim perancangan operasi darat pada bulan yang lepas telah dipersetujui oleh High Level Commission untuk kekerapan patroli ini ditingkatkan dari 2 kali ke 4 kali bermula pada tahun 2019. So ini menunjukkan betapa penting kesempatan sempadan untuk kedua-dua negara. Kedua negara memandang perlu betapa pentingnya perbatasan. Dan makin sekarang ini, tahun dari ke tahun, kejahatan lintas transnasional menjadi tren. Sehingga patroli-patroli ini yang dari 2 menjadi 4. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya keamanan di sepanjang perbatasan dari Temajuk sampai ke Nangabado ini tidak ada masalah atau keamanannya terjamin. Menurut Meja Jeneral Datuk Toh, sepanjang tahun ini sahaja pihak TDM telah membuat lebih 200 tangkapan berkaitan aktiviti-aktiviti yang melanggar undang-undang di kawasan sempadan negara. Sementara itu, Patkor Siri 2 2018 ini telah melibatkan 2 pegawai dan 50 anggota lain-lain pangkat dari Batalion ke-10 Regimen Ranger Diraja dan Batalion Yonif 320 Badak Putih. Kerajaan negeri kini memberi tumpuan terhadap tanaman yang berpotensi untuk diekspor, terutama bagi menembusi pasaran China. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, antara produk pertanian negeri yang berpotensi besar ialah buah durian, nenas, pisang dan kelapa. Ke arah itu, usaha kini dilakukan untuk mengembangkan tanaman ini di seluruh negeri, termasuk di bahagian utara Sarawak. Memang ramai petani kita telah pun menanam durian, tetapi variety durian yang ditanam itu pelbagai, berjaya menembusi pasaran China, iaitu Musan King. Yang mana untuk tanaman baru, kita akan memperkenalkan Musan King ini juga. Dr. Abdul Rahman menambah, kerjasama Jabatan Pertanian dengan sebuah syarikat yang dilantik kerajaan negeri akan memperhebat lagi usaha untuk mempertingkat hasil pengeluaran dan kualiti tanaman bagi memenuhi pasaran ekspor. Ditemui pemerita pada majlis penutupan kursus pemulihan Dusun Durian yang dihadiri 100 peserta di Limbang, beliau yakin bidang pertanian mampu membawa keuntungan kepada negeri selain memenuhi hasrat Ketua Menteri, Datuk Patinggi Abang Joritun Openg untuk menjadikan Sarawak sebagai pengeksport bersih produk-produk pertanian bagi negeri ini. Kementerian Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan Jeraya Wara ke Haiku di Kepulauan Hainan bulan depan untuk menarik lebih ramai pelancong dari China ke Sarawak. Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Berkenaan Ji Chin Fu berkata, Jeraya Wara tersebut penting ke arah meningkatkan kedatangan pelancong selain untuk mengekalkan penerbangan terus yang sedia ada ke beberapa destinasi ke negara tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan program mempromosi pelancongan antarabangsa Hainan di Kuching. Menurutnya, kementerian akan membawa pengusaha-pengusaha industri pelancongan tempatan dalam Jeraya Wara ke Hainan bagi mempromosi tempat-tempat tarikan pelancong yang menarik di Sarawak. Seramai 19,641 pelancong China telah menjejakkan kaki ke Sarawak dalam tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Statistik tersebut menunjukkan kenaikan menggalakkan sebanyak 20.22% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Menurut beliau, antara faktor utama jumlah kedatangan pelancong daripada China meningkat adalah wujudnya penerbangan langsung Kuching Shenzhen yang bermula pada Disember tahun lalu. Graduan sekolah swasta antarabangsa di negeri ini digalakkan untuk menyumbang kembali setiap pengetahuan yang dipelajari kepada masyarakat. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, di samping meningkatkan usaha dalam pelbagai bidang, golongan itu juga dinasihat agar tidak lupa untuk menyumbang bakti kepada masyarakat luar. Jelas beliau, setiap kejayaan yang dikecapi bermula dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap individu. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi di Kuching. Lebih 170 pelajar menerima sijil masing-masing pada majlis tersebut.
Minggu Usahawan Muda Anjuran Pustaka Negeri Sarawak MIRI berjaya menarik lebih 1,000 pengunjung dengan menampilkan pelbagai aktiviti menarik dalam memperkasa bidang keilmuan termasuk aspek keusahawanan. Pengurus Wilayah Pustaka Negeri Cawangan MIRI, Salina Zawawi, mahu pustaka memainkan peranan lebih meluas bukan hanya sebagai sebuah perpustakaan semata-mata, malah hub untuk orang ramai menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka. Dan dalam Minggu Usahawan Muda ini juga, kita menggandingkan juga dengan Makers Meet. Makers Meet ini adalah program 2 hari, 20 hingga 21 bulan, di mana semua pereka-pereka, ya, young entrepreneurs, innovator-innovator, mereka boleh mendemonstrasikan bahan-bahan ciptaan mereka dari segi teknologi maklumat, dari segi pertanian, bengkel kraftangan dan sebagainya. Bercakap kepada pemberita bersempena program itu di MIRI, katanya program Makers Meet salah satu acara yang diselitkan ke arah membangunkan komuniti yang kreatif dan inovatif, termasuk kemahiran pembuatan perabot, kemahiran menggunakan aplikasi Android, selain penanaman menggunakan sistem hidroponik. My name is Brian. I live here in MIRI, and this is my hobby, making these items. I have a very reliable timber called Billion. It can last for many, many years, and it's the only real decent type of timber to use. Cadangan untuk masa akan datang, boleh pula booth besar-besaran kah, festival kah, dari umur paling muda kah, contohlah kita nak langgar bakat Cik Anya, nak memupuk semangat Cik Anya jadi usahawan lebih gig kah, cemial. Okay, bagi kami memang program itu sangat membantulah, terutama macam kami first time join program itu. Ini bagi expose dengan macam ni, berjumpa dengan new customer, lepas dia berkenalan dengan usahawan lain yang lebih experience. Sementara itu, para peserta berpendapat program yang diadakan memberi peluang kepada usahawan mempromosikan produk selain menjadi platform untuk saling bertukar idea dalam mengembangkan perniagaan sedia ada. Pelbagai pengisian diadakan sepanjang 7 hari program yang berakhir hari ini, termasuk bengkel kuih kering, kaunter nasihat perniagaan serta ceramah keusahawanan. Peserta dari Malaysia, Wong Hoi Moon, muncul johan pertandingan fotografi antarabangsa MIRI yang melabuhkan tirainya semalam, sekaligus melayakkan beliau memenangi hadiah wang tunai sebanyak RM8,000 berserta sijil penyertaan. Tempat kedua dimenangi Andian Lutfi dari Indonesia dan Xie Shen Xiang dari Taiwan menduduki tempat ketiga. Mereka masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM5,000 dan RM3,000 berserta sijil penyertaan. Hadiah disampaikan oleh Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Lee Kim Shin. Terdahulu dalam ucapan penangguhannya, Datuk Lee berharap agar pertandingan itu dapat dianjurkan dalam skala yang lebih besar supaya lebih ramai jurugambar dan wartawan di rantau Asia Tenggara dapat menyertainya. Beliau turut mencadangkan agar Taman Negara Mulu dimasukkan sebagai salah satu senarai pertandingan bagi mempromosi tapak warisan dunia itu melalui keunikan fotografinya. Sejumlah 28 peserta dari Taiwan, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Malaysia menyertai pertandingan anjuran bersama Majlis Bandaraya MIRI dengan Persatuan Fotografi Malaysia dan Persatuan Fotografi MIRI. Pertandingan tersebut bersempena Tahun Melawat MIRI 2018 dan Tahun Melawat Sarawak 2019 dengan menonjolkan banyak lokasi tarikan pelancong di sekitar MIRI ke persada antarabangsa. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Dilailah di Angkasa Puri. Silakan.